Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelnya Review Milenial. Dalam video kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman bagaimana caranya untuk mengganti 3 hero utama yang ditampilkan saat akan bermain mode ranked di lobby ya, ataupun di bagian saat draft pick. Nah, oke, langsung saja teman-teman masuk terlebih dahulu ke lobby ranked ya. Jadi ini hanya ada di ranked ya, kalau klasik gak ada. Nah, masuk aja ke bagian rank. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan melihat 3 hero utama yang teman-teman sudah atur sebelumnya ya. Kalau teman-teman belum mengatur sebelumnya pasti kosong, dan untuk menambahkannya tinggal di tap aja satu kali. Nah, kemudian kalau mau diganti tinggal close-close aja seperti ini. Nah, kemudian tinggal ganti aja mau pakai yang mana ya. Seperti ini. Kemudian konfirmasi. Jadi tinggal masuk ke mode rank, kemudian pilih, tinggal close-close, hapus-hapus ya untuk hero-hero sebelumnya, kemudian tinggal pilih hero-hero yang akan ditampilkan. Dan hero-hero yang bisa ditampilkan di sini itu hanya hero dengan 500 mastery atau lebih ya. Kalau misalnya kurang dari 500 itu tidak bisa ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman menyukai video ini langsung aja di klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, komentar, dan bagikan videonya kepada teman-teman kamu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.